kruk kasmu sering jebol gara-gara pemadat kompresi? Enggak, ini akan mengakibatkan patah seperti ini. Pasti patah terus tuh, hilang kan yang ini. Iya, patah. Lemnya, meskipun dilem, lemnya kadang-kadang suka coplok nih, lihat ya. Kalau dia lama-lama kena bensin, kenapa tuh? Tuh, bubar, tuh. Bubar. Bubar, Pak. Nih. Ini sangat rapuh sekali. Hmm. Ini tadi saja saya buka sudah jengat. Ini jengat. Saya tutupin. Tuh, masuk lagi. Ya. Ini kalau putaran tinggi coplok sendiri, Sok. Walah, bahaya banget itu ya. Ada monternya mahal, Glenn. Oke, kita lihat bekas potongannya. Tuh, cuman segitu. Nih, cuman ini cok. Oh nih. Iya, sedikit banget. Iya kan? Betul. Berarti hanya segini kekuatannya, Mas Bro. Betul. Bahaya ini kalau saya, makanya apa? Mungkin pecahnya ini mengakibatkan stang sharemu putus. Oke. Kok bisa putus? Yang ganjel? Iya, iya. Pecahannya ganjel di piston. Ini ngobdiar, Pak. Kenapa? Banyak orang yang kepengen beli Ninja nggak kesampaian. Saat okay. Kamu sudah punya Ninja, kepengen dimodif. Modif Sigman dan Waras Maneman. Oke. Yang kedua, masang pemadat mengakibatkan setangmu cepat rusak. Bukan rusak patah ya, rusak di bagian big end, di bagian lahar bambu cepat rusak. Kenapa? Sini saya kasih tahu. Tonton video ini selengkapnya di YouTube di Koskuat.